Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, semoga selalu dalam rahmat beserta ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari segala penjuru alam, dimudahkan segala inginnya, diindahkan segala tujuannya. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku, pada kesempatan ini saya mau mengijazahkan asma Sungai Raja Kubroh. Mungkin saya tidak perlu terlalu banyak lagi berbicara tentang gimana asma Sungai Raja, karena saya yakin dan saya benar-benar yakin bahwa saudaraku telah memahami gimana kekuatan asma Sungai Raja tersebut. Dan telah banyak asma Sungai Raja yang saya ijazahkan di channel saya. Semoga benar-benar saudaraku selaraskan dengan benar-benar yakin dan ikhlas. Baiklah saudaraku semua, sekarang silakan ikhlaskan batinnya, ikhlaskan jasadnya untuk menerima ijazah ini dari saya, Rajo Mangkuto Alam. Dan silakan duduk sila, ya, duduk sila tanpa ada pikiran gangguan-gangguan lainnya. Al-Izzatulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhanku, hamba bermohon dengan segala rahmat dan ridomu dan dengan segala maunamu, ya Karim, hamba mohon izinkan hamba mengijazahkan buat saudara-saudara hamba dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun, asma Sungai Raja Kubroh tingkat 1. Dan semoga dengan penyelarasan ini, saudara hamba yang menerima ijazahan lewat video ini, dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun, benar-benar tajrib buat saudara-saudara hamba, ya Karim. Benar-benar bermanfaat, benar-benar membuka segala hijab, hijab kerezekian, hijab ilmu, dan hijab segala hajat beliau semua, ya Allah. Hamba mohon, ya Karim. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan qabil tu dengan ikhlas dan yakin di batin saudaraku semua. Sesudahnya, ayo kita lanjut ijazahannya. Setelah qabil tu di batinnya, sekarang ikuti apa yang saya ucapkan, ya, ikuti apa yang saya ucapkan di hatinya, pejam matanya, baca di batinnya. Ya. Al-Izzatulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang silakan dibaca asmanya, ikuti saya. Innaka quwwatika kataballahu quwwata kitaballahu quwwati. Ulang lagi. Innaka quwwatika kataballahu quwwata kitaballahu quwwati. Sekarang baca dengan selembut mungkin di batinnya. Innaka quwwatika kataballahu quwwata kitaballahu quwwati. Semoga benar-benar tajrib buat saudaraku. Ucapkan alhamdulillah. Ya, ucapkan alhamdulillah, ijazahnya telah selesai. Dan jangan pernah merasa tinggi dari apapun, dan jangan pernah merasa sombong dari apapun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Konsep ilmu hikmah adalah berzikir kepada Allah, mencari ridho dan rahmat Allah. Jadi benar-benar dalam zikirnya hanya menginginkan ridho Allah, maka segala kekuatan ilmu akan nempel buat saudaraku sebagaimana yang tertitip pada ilmu tersebut. Baiklah saudaraku, Untuk penyelarasannya, pertama fokus akan sulbi saudaraku semua. Baca 280 kali, pejam mata, baca seikhlas mungkin. Setelah fokus sulbi, fokus ubun-ubunnya, baca 280 kali, pejam mata. Setelahnya fokus akan dada tengahnya dan baca kalimatnya 280 kali. Sesudahnya fokus kedua telapak tangannya dan baca 280 kali. Setelah itu lakukan setiap malam hingga 7 malam berturut-turut. Kalau benar-benar diikuti sesuai arahan di video ini, maka yakinlah saudaraku akan memiliki kekuatan yang luar biasa, akan keilmuan Asma Sungai Raja Kubro tingkat 1. Dan untuk tingkat 2-nya insyaallah di video berikutnya. Maka saya berharap benar-benar disilahkan diselaraskan dan silahkan dipakai buat segala hajat saudaraku, terlebih urusan kerezekian. Setelah diselaraskan, tinggal niat akan hajatnya, bacakan seikhlasnya akan asmanya. Buat pengobatan juga seperti itu, buat apa aja juga seperti itu. Dan andai buat bikin media, memang butuh membacanya satu minggu minimal, dan satu malamnya usahakan 280 kali, fokus dan benar-benar ikhlas dalam mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah medianya dizikirkan selama seminggu, kuburkan medianya selama seminggu. Maka media tersebut akan sesuai dengan hajat saudaraku semua. Buat pagar gaib, buat apa aja, karena seluruh asma sungai raje atau asma raje di raje sangat multiguna, multifungsi. Apapun hajat saudaraku, apapun ingin saudaraku, yang terpenting selaraskan keilmuannya. Semoga benar-benar bermanfaat. Salam satu batin satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.